don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed. Real Madrid bertandang ke markas LC dalam lanjutan La Liga Spanyol pekan ke-10 tadi malam. Bertanding di kandang lawan, skuad Carlo Ancelotti sukses menundukkan tuan rumah dengan skor telak 3-0. Los Blancos mencetak gol pertama di menit 11 lewat tendangan indah yang dilepaskan Federico Valverde. Karim Benzema menggandakan keunggulan timnya menjadi 2-0 di menit 75. Ia menyambut operan akurat dari Rodrigo untuk kemudian menaklukkan penjaga gawang. Marco Asensio menutup pesta kemenangan timnya menjadi 3-0 di menit 89. Lagi-lagi berkat assist dari Rodrigo. Jika melihat data statistik, Real Madrid memang menguasai jalannya pertandingan. Mereka kuasai 62% ball position, lakukan 10 kali upaya tendangan, 7 on target, dan berbuah 3 gol. Berkat kemenangan ini, Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen dengan catatan 28 poin atau berjarak 6 poin dari Barcelona di urutan kedua yang mengemas 22 poin. Sementara Elche semakin tenggelam di dasar klasemen dengan koleksi 3 poin saja.